Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kajian kami iaitu kajian pembuatan sambal bilis rozel SBR sebagai produk makanan sedia dimakan. Nama saya Heriani binti Abdullah selaku pembentang bagi tajuk pendidikan kali ini dan rakan pendidik bersama saya iaitu Encik Mat Asri bin Hashim. Kami dari Kolej Komuniti Bandar Penawar. Berikut adalah isi kandungan penyelidikan kami yang terdiri daripada pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, kajian literatur, metodologi, dapatan kajian dan juga kesimpulan. Pengenalan. Dari segi daya cipta. Daya cipta merupakan salah satu tonggak utama dalam Malaysia Madani dan digunapakai untuk kajian pembangunan sambal bilis rozel. Kreativiti menyumbang kepada usaha kami dalam mencipta makanan sambal yang diinovasi daripada buah rozel. Keupayaan kami mencipta produk makanan dari hasil kebun berpunca dari peluang memperolehi hasil pertanian yang banyak dari kebun kampus Kolej Komuniti Bandar Penawar. Dari segi sistem penanaman, kami menanam pokok rozel dan cili padi menggunakan kaedah dan penjagaan yang mudah diuruskan, iaitu secara sistem fertigasi untuk lada dan rozel secara tradisional. Penyataan masalah. Disebabkan hasil kebun yang terlalu banyak, maka berlaku lambakan hasil kebun yang begitu besar di kampus Kolej Komuniti Bandar Penawar sehingga mendorong berlakunya pembaziran. Ia berpunca daripada kelewatan untuk memasarkan hasil-hasil kebun tersebut. Kengkangan masa juga antara faktor yang menyebabkan kesukaran kami untuk memasarkan produk kebun kampus kepada komuniti setempat. Keupayaan kami hanya terhad dari segi pemasaran di dalam kampus dan untuk komuniti-komuniti yang terdekat sahaja. Maka objektif kajian pendidikan kami adalah pertama, mengkaji tahap penerimaan komuniti terhadap produk sambal bilis rozel. Objektif kajian yang kedua, mempelbagaikan penghasilan produk makanan daripada kebun kampus Kolej Komuniti Bandar Penawar. Dari segi kajian literatur, menurut Jabatan Pertanian 2022, cili padi dan rozel adalah dua tanaman yang mudah diuruskan tanamannya dari peringkat semaian hingga ke peringkat tuaian. Proses penanamannya yang mudah, pengurusannya juga yang senang diuruskan menyebabkan kami memilih buah rozel dan cili padi. Tan Zini 2022 menyatakan, tanaman buah rozel bukan sahaja mengindahkan kawasan KKBP yang terbiar, malahan hasilnya juga sangat berhasiat untuk dimakan. Umum maklum bahawa hasiat buah rozel sangat banyak dari segi kehidupan manusia. Honey N 2022 menyatakan, teknologi retort dapat memastikan sambal bilis rozel mampu mengekalkan rasa sambal dan selamat dimakan sehingga lebih satu tahun meskipun tanpa sebarang bahan pengawet. Justru, kami menggunapakai teknologi retort dalam penghasilan sambal bilis rozel. Seterusnya, metodologi kajian. Pertama, pembangunan produk. Kerjasama pelbagai jabatan kerajaan dan industri makanan merupakan formulasi sambal bilis rozel tersendiri di samping penggunaan teknologi retort. Metodologi yang kedua adalah dari segi populasi dan sampel. Kami mengambil 105 orang sampel yang diambil secara rawak, yang mana sampel ini terdiri daripada
staf kolej komuniti Bandar Penawar dan juga individu luar. Metodologi yang ketiga adalah menganalisis data menggunakan Microsoft Excel 2016. Dan metodologi yang keempat dari segi instrumen kajian, kami menggunapakai kaedah demografi iaitu instrumen soal selidik menggunakan skala hedonik, seterusnya menentukan pilihan pengguna. Dari segi penghasilan produk, kami menggunapakai 6 cara iaitu dari segi ramuan bahan yang digunakan yang mana ia boleh dimakan untuk 100 orang sekurang-kurangnya dengan sukatan 30 gram bagi setiap individu, dan resepi ini menggunakan 3 kilogram sambal bilis rozel yang dibungkus dengan keupayaan menghasilkan 15 paket sambal bilis rozel dengan berat setiap produk rozel tersebut 200 gram yang mana boleh dijual dengan harga RM20 di pasaran. Dari segi kaedah penghasilan sambal bilis rozel, pertama, menimbang dan menyukat. Yang kedua, mengisar bahan-bahan. Yang ketiga, menumis bahan-bahan. Yang keempat, menggaul rata dan memasak. Yang kelima, membungkus dan menutup kemas paket plastik retort. Dan yang terakhir, mengukus atau meritot. Seterusnya, dari segi dapatan kajian, apa yang kami perolehi adalah ciri-ciri deria yang dinilai dari segi rasa manis, rasa masin, pedas dan masam. Tekstur, aroma dan warna juga dinilai menggunakan segala hedonik 4 meter, iaitu 4 mewakili sangat suka dan 1 mewakili sangat tidak suka. Analisis sampel kami terdiri daripada 2 kriteria, lelaki dan perempuan, yang mana peratusnya adalah 50.5 untuk perempuan dan 49.5 untuk lelaki. Seterusnya, analisis sampel merujuk kepada kriteria pekerjaan yang mana pelajar mewakili 51.4, sektor kerajaan 45.7 dan sektor swasta 2.9. Seterusnya, analisis sampel kami merujuk dari segi kriteria umur, iaitu diwakili umur 18 hingga 25 tahun, iaitu persen atau peratus yang paling besar sebanyak 54.7%, diikuti lingkungan umur 26 hingga 30 tahun sebanyak 10.4%, diikuti 31 hingga 35 tahun sebanyak 10.4%, seterusnya lingkungan umur 36 hingga 40 tahun sebanyak 9.4%, dan diikuti seterusnya 41 hingga 45 tahun sebanyak 11.3%, dan kriteria umur yang terakhir adalah dalam lingkungan 46 hingga 50 tahun sebanyak 33.8%. Analisis sampel kami memperolehi skor minimum responden iaitu dari segi rasa sebanyak 3.79, tekstur 3.82, aroma 3.82, warna 3.84, dan dari segi keseluruhan adalah 3.83. Dari sini kita boleh lihat betapa kebanyakan semua sampel-sampel kami merasakan SBR ataupun sambal bilis rozel boleh diterima. Dari segi cadangan dan kesimpulan, sebagai yang terakhir untuk penambahbaikan kajian kami, iaitu kami mencadangkan 4 konsep iaitu eliminate, E, raise, R, reduce, R dan C, create. Yang mana eliminate mewakili iaitu menghapuskan segala masalah lambatkan buah semasa musim penuaian dan masalah kesukaran pemasaran buah mentah di pasaran. Raise adalah meningkatkan tahap penggunaan maksima hasil tanaman dengan cara mempelbagaikan produk serta mengoptimumkan hasil buah mentah kepada lain-lain keperluan alam. Reduce, mengurangkan pembaziran buah yang berkulat selepas penuaian dan seterusnya boleh digunakan dalam campuran simen konkrit. Kajian ini masih lagi kami jalankan. Seterusnya, create, iaitu kami mencipta produk lain berasaskan buah rozel dan cili, di mana penciptaan produk ini membantu meningkatkan
sumber kewangan sampingan. Begitulah antara cadangan yang akan kami laksanakan bagi penambahbaikan kajian Sambal Bilis Rozel. Dari segi kesimpulannya, Sambal Bilis Rozel merupakan produk makanan sedia dimakan yang mampu dijual di pasaran berdasarkan hasil analisis yang telah kami tayangkan sebentar tadi. Ya, kerana hasilnya yang cemerlang dari segi perolehan min yang kami peroleh menunjukkan bahawa rata-rata pengguna merasakan Sambal Bilis Rozel kami ini sedap untuk dimakan. Sifatnya yang mudah dibawa ke mana-mana adalah sangat menjadi perhatian pengguna. Sekian sahaja pembentangan kami berkaitan penyelidikan produk Sambal Bilis Rozel. Kami mengharapkan agar pembentangan kami ini dapat diterima oleh tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih.